kasih atas kesediaan Romo menjadi narasumber kami yang mengenal misionaris-misionaris Belanda yang awal datang ke Indonesia. Romo bisa mulai dari siapa saja, tapi terutama yang Romo-Romo Belanda dulu, yang paling sepuh yang pernah Romo kenal, dan kira-kira kesan yang paling mendalam tentang beliau itu apa? Romo Hutten. Romo Hutten itu pastor paroki saya tahun 52 atau 53 di Jember. Nah, itu mengenai panggilan saya. Waktu itu kelas 6 SR, lalu biasa kan kalau sudah kelas 6 SR disuruh menulis, mengarang cita-citaku. Nah, saya waktu itu sudah ya mau, karena banyak kegiatan di Sinar pada waktu itu, saya mau jadi imam, menjadi pastor. Begitu. Lah, guru saya seorang ibu Protestan, Buku Senadi namanya. Dan memang saya waktu itu ya juga termasuk anak yang cukup nakal di kelas itu. Lalu waktu mendengar saya mau jadi imam, dia pergi ke Romo Hutten. "Romo, saya mendengar Catur mau jadi pastor, anak nakal begitu." "Apa sih Bang Romo Hutten?" "Saya memerlukan pastor yang nakal." Wah, saya dengar itu saya senang sekali, saya kalah ibu itu sudah. Itu. Ya sudah lah terus. Jadi Romo Hutten itu seorang yang hampir tidak pernah tertawa dan keras begitu kan. Tidak pernah juga. Saya misdinar, dia sedang pengakuan di kamar pengakuan. Kami misdinar main-main dengan misdinar lain, rame kan di luar itu, di dekat kalau masih melihat gereja Jember waktu itu, mereka rapornya terganggu, keluar dia marah-marah besar, kami lari semua. Lalu ya karena lari sudah pulang, lalu waktu misa tidak ada misdinar, dia cari misdinar ya, tapi orangnya baik sekali itu Romo Hutten itu. Dan sampai kemudian Romo Hutten pergi ke mana, ke Sumatera. Itu. Lalu satu lagi Romo Kramer ya, itu seorang juga membantu di paroki di Jember pada waktu itu, tapi kalau dia kalau keliru dia sudah kepala sekolah di Jember SMA. Ya, dia orangnya tinggi kan, pakai jubah hitam, naik sepeda pergi ke rumah saya. Nah, rumah saya itu kan pendek itu, ada plank gitu. Dia mau masuk rumah keceduk-ceduk, tapi orang itu sangat kaku, ya kaku dan tidak begitu apa, tidak kurang apa ya, kurang fleksibel. Kurang fleksibel, tapi dia sangat baik. Dia mau mengunjungi umat itu yang luar biasa. Bayangkan waktu itu pakai sepeda dan ya seorang yang tinggi besar gitu masuk kampung itu kan juga sangat-sangat menarik perhatian, tapi dia tidak peduli itu dan berkunjung itu Romo Kramer. Dan dia kemudian menjadi pastor di Sumbul, itu yang cukup lama, bagus di sana dia. Dia juga bayangkan orang Belanda harus tidur di rumah kampung, dan ya segala-galanya kan tahu sendiri, sederhana sekali, harus kalau mau ke belakang ya harus ke kebun dan sebagainya. Dia satu minggu biasanya keliling, itu kasihan betul dia. Dan satu minggu itu dia tidak bisa ke belakang. Hanya saja kalau pulang ya bertahta cukup lama dia. Itu kasihan betul, tapi toh dia sangat tahan. Dan ucapannya yang bagus itu, slogannya itu, obat yang paling baik ialah jauh dari dokter. Jadi dia tidak pernah. Tapi ya kasihan betul. Dia cuti, pada tahun berapa saya tidak tahu tahunnya persis, tahun cuti lalu diperiksa memang dia batuk-batuk dan sebagainya. Bahkan dia lalu hanya diberi vonis tinggal 3 bulan atau bagaimana begitu. Oke, saya pulang ke Indonesia. Jadi dia meskipun tahu tinggal 3 bulan, dia tidak mau tinggal di Belanda, dia pulang ke Sidikalang waktu itu, lalu ke Malang ya, sampai meninggal di Malang itu. Dia juga orang yang sangat-sangat
baik sekali dan juga ramah kepada orang, tapi ya caranya dia itu yang merong tinggi begitu. Itu Romo Kramer. Romo Kramer waktu itu sumpah Bang Yadi Sumuli yang kasihan itu, dan dia pernah mengalami waktu itu dia pastur di Sidikalang saya kira. Nah itu yang hujan agak deras ya, terlalu dan beledek dan sebagainya. Lalu dia sedang misa begitu, ada beledek kena masuk ke atap dan menghantam, ia masuk ke dalam gereja dan menghantam seorang anak yang bukan Katolik, anak Protestan sedang itu. Nah, itu waktu itu masuk di situ di belakang, itu yang kena mati. Wah, dia menceritakan juga dengan karena dia mengalami sendiri kan itu, karena betul itu beledek itu tadi. Siapa Romo Konings itu. Dulu beliau di sini mengurus percetakan. Lalu kemudian pindah ke Sumatera. Nah, di sanalah dia mengawasi dan memimpin pembangunan Jalan Bali itu. Di situ ada dua bruder yang membangun, itu bruder Yakobus dan bruder siapa namanya Gunawan. Namanya bruternya siapa? Ganep Gunawan. Redemptus. Nah, itulah hasil dari karya mereka. Memang yang gambar-gambarnya saya kira dari Kapusin itu gambarnya. Tapi yang melaksanakan segala-galanya dan menunggu itu ibu dua bruder itu. Nah, Romo Kunis waktu itulah yang juga tinggal di biara itu sebagai rupanya sebagai prior waktu itu. Atau bukan prior, sebagai ketua rumah tangga lah di situ. Romo Kunis itu orangnya juga sangat sederhana. Mau masuk kampung, mengenai makan dia tidak soal. Di kampung dia bisa makan dengan baik dengan orang-orang Batak itu. Itu Romo Kunis. Satu lagi, Romo Paper. Beatus Paper. Itu beliau dulu paling akhir kalau tidak keliru di sini, di Jawa sini sebagai Jember. Pastor Jember atau Jember. Banyuwangi? Jember. Okay. Sumatera. Nah, waktu itu belum ada gereja. Ya harus tinggal di satu rumah. Sedangkan orangnya itu kan orangnya necis gitu toh, tapi dia bisa hidup di macam-macam begitu sampai kemudian gereja selesai, pastoran selesai, menjadi pastor di situ cukup lama dia di situ saya kira. Cukup baik. Dia dapat bergaul juga dengan guru-guru di SR. Dia ada SR Katolik di situ. SD, bukan SR, sudah SD waktu itu. Kalau nggak salah dia yang membangun gereja Mandala ya, Pasar Merah. Iya, Pasar Merah. Iya, ya, Pasar Merah. Pada waktu dibangun itu sedang kami frater, masih frater. Masih frater di mana? Jalan Bali. Jalan Bali. Ya, kami sudah lama ya Pasar Merah itu ya. Sudah lama. Jadi pada waktu itu dia sebagai pastor di situ belum ada apa-apa di situ, dia menyewa satu rumah. Ya kami kalau cuti, pada waktu libur membantu beliau di situ tinggal di rumah yang sangat ya sederhana lah, sangat sederhana. Romo Piper. Kalau Romo Belanda, Romo dosen. Cosmas Peter. Cosmas Peters. Ya, itu. Kesan Romo tentang beliau apa? Romo Cosmas Peter itu orangnya sangat apa ya? Sangat spontan dan juga apa? Sederhana sebetulnya beliau. Mau pergi ke kampung juga, dan bahkan pada waktu kepuanasan ya sudah hanya pakai celana pendek dan sebagainya itu. Ada tempat pancuran dia mau mandi di situ dan sebagainya waktu di Sidikalang. Bukan di Sidikalang, di Siantar. Dan dia menjadi pada waktu datang pertama kali belum bisa baik bahasa Indonesia, memberi kuliah dalam bahasa Latin. Wah, kita ya setengah mati mendengarkannya itu, hanya harus betul-betul memperhatikan itu. Dan dia pernah satu kali, ya ini yang agak tidak enak memang. Mungkin untuk dia kur kita ibadat sore itu agak lambat atau bagaimana begitu. Lalu ada Romo waktu itu Frater Suwito yang jadi projo.
itu langsung berdiri keluar. Kita ya sudah meneruskan saja. Tapi beliau sesudah itu juga ngomong dengan Romo Sulis, ya menyatakan bahwa dia waktu itu agak emosi, memang muda emosi dia spontan. Yang lain Romo Moling ya, Moling. Nah, Moling itu saya mengenal beliau waktu dia prior di Batu. Saya masuk Batu tahun 61. Dia prior saya sebagai novis. Nah, Romo Moling itu seorang yang penggembira, baik sekali, ramah. Dan kemudian dia juga menjadi pastor di mana? Di Sidikalang. Menjadi pastor di Sidikalang berapa 1-2 tahun di sana. Nah, itu lucu. Dia tidak bisa bahasa Batak kan? Tapi dia berani saja. Nah, waktu permandian itu lucu. Kalau permandian, imamnya kan membaca setelah berdoa ada Jongjong Mahita Sonari Laos Manur Dukon Tangan Asia. Jadi berdirilah kita sekarang dan mengedangkan tangan kepada anak yang dipermandikan. Nah itu dia baca saja. Jongjong Mahita Sonari Laos Manur Dukon Tangan Asia itu dadak sidung. Semua guru-guru dia terkejut. Yo, ada apa ini? Ada apa ini? Sedangkan dia menyuruh kan, tapi tidak ngerti apa yang dibahas itu. Sherry itu orangnya orang anu kan, orang keturunan Arab kan, Malta, orang Malta. Dia cepat belajar bahasa Batak juga cepat, dia bahasa Indonesia bagus. Dia juga sangat baik, tapi ya juga mempunyai anu sendiri kan, ini kehendakku, ini yang harus jadi. Jadi dia waktu itu, saya lupa persis waktu itu Romo Kasmono, dia mengeluh begini, lalu dijawab oleh Kasmo, lalu dia juga agak emosi itu waktu itu. Nah, beliaulah yang mendirikan gereja Sumbul. Dia juga orang bisa masuk ke kampung, bisa bergaul dengan anak-anak dan bergaul dengan orang dengan baik sekali dia. Itu Romo Sherry. Dan sebetulnya dia ingin menjadi warga negara Indonesia, tapi waktu itu entah karena apa lalu tidak jadi. Tapi cukup bagus dan pandai dia, orang pandai itu. Pada waktu itu ada 3 orang, Australia. Nah, satu Romo Sherry, satu Rom Paul Gur ya, satu lagi Brother Timothy. Paul Gur tidak keras, ya bukan tidak keras, mungkin ya tidak bisa karena dia agak orang totok ya, agak totok, tidak bisa di situ. Lalu akhirnya pulang ke Australia, kemudian pertapa keluar dulu di sana, Paul Gur. Lalu kemudian Brother Timothy itu yang meneruskan. Nah, Timothy ini orang Belanda, turunan Belanda, ya karena agak tidak cocok dengan Sherry, Timothy, Timotius, Timus, apa itu? Ah, sepanjang lupa apa saya. Iya, nah itu agak tidak cocok juga dengan Sherry. Nah, kemudian kerap juga ke Sidikalang dan sebagainya. Nah, Sherry terus lalu Paul Gur, si Timothy ini juga pulang ke Australia. Kemudian keluar juga kan? Iya, saya kira yang istimewa itu Brother Otto ya. Brother Otto. Peranannya bagaimana dan itu yang saya tidak bisa mengertinya begini. Dia itu kan Brother yang memasak dan sebagainya itu. Dia juga mendirikan peternakan babi. Dan luar biasa perhatiannya pada babi itu, dan babi itu kalau akan melahirkan kan harus ditunggui. Lah itu malam hari itu dia tidur dengan babi. Dicari di kamarnya entah waktu itu apa enggak ada, tapi ternyata dia kan tidur di kandang babi karena ya mau betul-betul perhatian itu. Dia mempunyai itu lalu mendirikan juga pertukangan. Iya, pertukangan. Ada namanya di situ dibantu oleh Pak Siombing yang luar biasa juga. Nah, inilah yang saya tidak bisa mengerti itu bagaimana bisa dia menggambar dan kemudian mendirikan gereja yang semacam itu. Kan itu bekalnya, background-nya dia apa sebenarnya? Kalau saya mendengar tidak ada teknik. Iya, tidak ada teknik. Dah itu masak-masak itu. Bayangkan, kok bisa? Sedangkan alat pada waktu itu juga tidak ada kan untuk mendirikan tiang yang begitu besar itu. Tidak ada derek dan sebagainya, itu ya hanya dengan tangan dan sebagainya.
dapat mendirikan gereja macam itu? Ya, saya tidak tahu. Nah, Brutoto ini orangnya juga spontan, senang membantu juga, tapi ya karpi dewi juga, itu yang repotnya itu. Pernah pada suatu ketika, dia paskan atau apa itu ya, itu dia cuti ke atau pergi ke Danau Toba, membuat anu sendiri, perahu sendiri, kanu sendiri. Nah, waktu itu tenggelam lalu ya barang-barangnya dan sebagainya itu kayak ya kena ada di bawah orang di sana, di situ dia marah-marah juga. Dan pada waktu Romo Kunings meninggal, itu dia sedang ada di tempat lain juga, sedang ada di Danau Toba juga. Tapi dia sangat suka membantu, mudah bergaul. Tapi ya itu ya Sakar Pidewi itu juga. Ya. Tapi itulah yang selalu menjadi perannya. Bagaimana mungkin dia bisa mendirikan itu dengan pikirannya dibantu oleh orang Batak waktu itu di situ. Tukang-tukang juga sih. Saya melihat Romo Belanda luar biasa ya. Dan hebatnya itu mau berkunjung. Mungkin zamannya juga ya. Waktu saya jadi pastor berkunjung itu juga ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi waktu itu Romo-Romo Belanda itu dengan sepeda masuk kampung dan sebagainya luar biasa. Dan satu hal mengenai Romo Monsignor Albers, sangat perhatian kepada sekolah. Dan pada waktu mewajibkan semua pastor harus mengajar di sekolah. Harus. Itu hebatnya di situ. Paroki. Ya, pokoknya yang bergaji paroki harus mengajar di sekolah. Itu yang hebatnya dia di situ. Dan pada waktu itu saya kira sekolah belum ada tuntutan untuk mengajar harus begini begitu toh. Ya, tapi itu dia semua Romo Belanda dan siapapun pasti mengajar di sekolah. Wah itu Romo Luas itu juga luar biasa itu. Romo Belanda yang mau betul-betul masuk dan Jawa nih sungguh. Dan berarti dia Romo pernah bersama Romo Luas kan? Pernah di Purworejo. Tapi hanya sebentar karena waktu saya datang ke sana beliau sedang cuti. Lalu dia kembali, tidak begitu lama dia diangkat jadi pastor di Ludalem. Tapi dia menyelamatkan mungkin ratusan orang yang dianggap PKI. Pada waktu itu kan 65 kan? Itu. Caranya bagaimana Romo? Ya lalu dia membela mereka ya bagaimana ya, dan untungnya orang-orang itu kemudian cepat masuk ke gereja ya, mau menjadi anggota gereja. Nah, itu dilindungi oleh Romo Luhes itu. Orang kan banyak yang dibunuh kan. Dia kalau tidak salah keliling itu naik kuda ya. Ya pernah naik kuda, itu lucu. Pernah terjadi ke semana Karangrejo ya, hujan. Nah, sudah hujan, sudah selesai, lalu dia pulang dari Karangrejo. Nah, dari stasi. Mantelnya jatuh, agak jauh, baru ketahuan. Oh. Lalu dia turun, lalu dia ambil mantel. Kudanya terus jalan sampai rumah. Dia jual gruepet ke apa itu. Orang, genah. Caranya roti omong. Orang enggak tahu kalau kuda itu mungkin harus dikalungkan atau bagaimana itunya, anunya itu. Untuk kendalinya itu enggak, dia turun lepas begitu ya, jalan terus dia menoleh buah orang genah, dia terlalu kesus. Iya itu cara-cara itu lucu. Kudanya itu dia sampai ke pastoran kuda sudah di kandang sudah. Iya, kudang. Jadi kalau dari Purworejo kalau dalam dia naik kuda. Iya. Dari belakang. Ha. Turun dari apa itu? Ha. Ada namanya kali, waktu itu. Ha. Dari Ketumparjo dulu. Ketumparjo. Ya. Ketumparjo terus turun dari situ ya. Lewat jalan yang besar itu muter kan ya. Romo Demer muda. Nah itu di tempatnya si Denny. Apa namanya? Ada namanya gitu loh kan, itu. Nah dia di situ mungkin seminggu sebelumnya atau dua minggu sebelumnya Monsinyur datang ke situ, tapi rupanya penyambutan kurang baik atau kurang beranu itu. Nah untungnya Romo Demer itu di dalam mobil cerita dengan supirnya, wah kulo gelo sangat nalika bapak uskup rawuh wonten anu kok kurang aten ya. Nah wis sudah itu
Romo misa dan supirnya dilalah kok ya ikut masuk. Nah Romo Demer juga mau menyatakan isi hatinya kan. Kulo lego sangat nariku Bapak usul. Mboten lego Romo gelonggeh kelo. Lalu langsung ya sudah pernah enggak jadi marah kan. Kulo lego sangat nariku Bapak. Mboten Romo gelo nggih. Lego dadi kelo, kelo dadi lego. Ah dia ke kayu tangan. Romo Sarjono juga ada di situ. Romo Sarjono yang ceritakan, kami tidak tahu di kayu tangan. Romo, aku lo lego sangat. Loh, kok saken pun di panjenengan? Lego. Dulu itu saya ada, dan dulu masih pakai jubah juga keliling kan. Saya sudah pakai kayak kayak begini. Aduh, parah. Memang ya. Hebat-hebat mereka, komisionaris-misionaris dulu itu hebat sekali. Romo-Romo Kapusin itu yang pertama kali membuka, itu lebih parah itu.